ini beri keyakinan bahwa pengemudi sedan Camry B1102NDY adalah saudari F. Keyakinan penyidik tersebut didukung dengan beberapa alat bukti, antara lain yang pertama hasil visum et repertum yang menyatakan bahwa terdapat fraktur atau patah tulang paha kiri pada jenazah laki-laki. Fraktur tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan barang bukti sedan Camry B1102NDY yang menunjukkan bahwa benturan akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan dashboard dari kendaraan tersebut menjepit kursi penumpang sebelah kiri depan. Kursi penumpang sebelah kiri depan persis pada bagian kaki. Ya. Keyakinan tersebut didukung pula oleh hasil olah TKP pemeriksaan barang bukti di sedan Camry B1102NDY itu ditemukan barang-barang milik wanita, antara lain tas wanita, sepatu wanita, dan lipstik merah, semuanya berada di sisi sebelah kanan depan, di sisi pengemudi. Ya, sepatu di bawah, ada lipstik dan sebagainya. Hingga dengan ketiga alat bukti tersebut, kami penyidik berkeyakinan bahwa pengemudi kendaraan tersebut adalah saudari F yang berkelamin perempuan. Karena penyidik menyimpulkan bahwa saudari F sebagai pengemudi, dan dengan demikian maka saudari F dijadikan sebagai tersangka dalam kasus laka lantas tersebut. Karena ini laka lantas tunggal, kemudian pengemudinya adalah saudari F, menyebabkan korban saudara NAK, maka si pengemudi saudari F ini dijadikan sebagai tersangka. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, karena tersangka saudari F ini meninggal dunia, maka kemudian sesuai dengan tahap penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus laka lantas tersebut, dan kemudian penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau yang dikenal dengan nama SP3.